kalian-kalian di sini seperti yang disampaikan oleh panitia tadi adalah calon-calon pemimpin. Saya Ahmad Ridwan Siregar, saya selaku ketua kelompok dari kelompok 2. Seorang leader adalah seorang yang mampu mengayomi, menggerakkan, serta mengarahkan anggota daripada timnya. Jadi dalam artian seorang leader bukan hanya memberikan perintah, tapi juga memastikan bahwasanya perintah itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian juga mampu, dalam hal ini seorang leader mampu menggerakkan dan tentunya juga mampu mengarahkan. Jadi menurut saya poin ini sangat penting ada di dalam tubuh seorang leader, yaitu memberikan perintah jelas, kemudian mengarahkan atau menggerakkan. Jadi ini adalah poin-poin penting yang harus dimiliki oleh seorang leader. Ternyata kunci untuk berhasil itu harus kita sama-sama mensukseskan orang lain. Jadi kita harus memulai dulu untuk menjadi seorang pemenang. Bapak Ibu, Dewan Juri, ini adalah sepatu kami. Always keep the best for the best result. Apa kabar? Sukses!